Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Acokomi Tutorial. Video kali ini kita mau cutting tray ukuran 160 x 200 tinggi standar atau tinggi 20, guys. Langsung kita praktek. Pemakaian bahannya itu 3,5 atau 3 meter 50 cm. 1 2 3 3,5 guys ya. Dan kita langsung aja ambil spraynya dulu, jangan bantalnya dulu, yaitu 2 meter. Dua meter langsung kita pegang seperti ini. Tarik ke sini. Oke, ditebas dan udah lurus. Kita tinggal potong aja di sini. Dan yang sebelah atas ini untuk 2 bantal 2 guling. Dan yang sebelah bawah yang 2 meter ini untuk spray 160 x 200 tinggi 20 atau tinggi standar. Kita satukan sudut yang di bawah. 1, 2, 3, 4 yang 4 lembar ini, yang pinggiran bawah. Oke, sudah kita ratakan. Ini yang pinggiran sebelah kanan tangan saya ini, yang ada pinggirannya ini 1, 2, 3, 4, 4 lembar ini taruh di bawah ini. Dan yang sebelah sini angkat ke atas seperti ini. Buat sebelah atas dan taruh meternya di atas seperti ini. Oke, seperti ini. Lembaran bawah di titik 1 meter sebelah atas dan lembaran yang atas di titik angka 80. Nah, seperti ini. Dan langsung saja dipotong sudutnya yang di bawah ini, pojokannya. Dan ini ada sisa di bawahnya ini dipotong, karena ini lebar bahan 2,5, sementara yang kita butuhkan 2,4 karena tinggi standar. Oke, seperti ini, udah kita potong. Yang lembaran sebelah sini dari bawah ke atas 1 meter, yang kali 200-nya. Dan yang sebelah sini di titik sebelah bawah ke atas di titik angka 80 atau di angka 8 karena ukurannya 160 kali 200. Nah, seperti ini. Oke, spraynya sudah jadi. Oke guys, dan ini untuk 2 bantal 2 gulingnya. Ini 1,5, 1,5 dan oke, langsung aja kita belah di tengahnya seperti ini. Dan ambil 1 lembar untuk 2 guling tekuk ke sini. Lalu kita gunting. Jadi dapat 2 lembar. Ini untuk 2 guling. Dan ini 1 lembar lagi kita tekuk ke sini. Kita luruskan. Tekuk ke atas. Dari sini ke sini 50 cm. Dan dari sini ke sini 75 cm. Dari sini ke sini 50 cm lalu kita potong di sini. Dan ini untuk silinder bantalnya taruh di atas. Diambil untuk dari sebelah sini ke sini disamain 50 cm. Dan kita belah dari sebelah bawah ini, gunting, lalu gunting sebelah sini. Dan ini sisa pinggiran dari spray tadi ya, karena lebar bahannya 2,5, sementara yang kita butuhkan 2,4. Jadi ini ada 2 lembar ini untuk seat listnya, seat list bantalnya, taruh di sini.
Dan jika kurang kita tambahin aja dari sini. Oke, selesai. Oke, sekian cutting supply ukuran 160x200 tinggi standar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.